Brother, ketemu lagi sama Bang Dipal. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan hajat hidup dipermudah teman-teman. Oke, kita main lagi ke showroom Marno Jaya Motor nih, yang lokasinya ada di Pasar Minggu. Mobil-mobil Kijang banyak di sini, memang dijuluki kandangnya Kijang. Harga bersahabat merakyat ya teman-teman ya. Tapi dari sekian banyak mobil di sini, ada satu Kijang yang bikin Bang Dipal salfok. Ini mobil penuh kenangan. Zaman Bang Dipal kecil pernah punya dulu orang tua, jadi kita vlog sekalian, kita lihat kondisinya. Ya memang mobil-mobil di sini murah, tapi secara detail kondisinya tuh jarang banget kita perlihatkan ke teman-teman. Cuman sekilas aja ya di dalam video gerbek showroom. Nah, di sini ada Kijang Grand Extra tahun 96 ya. Kijang Grand Extra tahun 96. Ini yang chassis pendek ya. Ada yang chassis panjang, nah ini yang chassis pendek tahun 96 ya teman-teman ya. Menurut Bang Dipal sih kondisinya, ya memang nggak 100% orisinil, ada beberapa part yang dirubah, aksesoris kayak gitu, tapi ya tingkat keorisinilannya itu mencapai 80-90% ya. Nah bagaimana kondisinya? Yuk kita kupas tuntas. Nah, akhir video Bang Dipal sebutin harga dan kontak marketingnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat dulu nih kondisinya seperti apa buat bahan pertimbangan teman-teman. Nah dari tampak depan, dari sini grill, bumper masih bawaan aslinya teman-teman, cuman aja ini sepenglihatan Bang Dipal, grillnya ini hasil di repaint. Kurang deket ya? Kurang deket. Ah, ya, gitu ya. Bang iya. Dipal Channel. Hey, halo Jiwan Autocar. Di Facebook. Oke. Okay. Eh, terima kasih. Mampir ke Dipal Fari Channel ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman Dipal Fari Channel mampir ke Jiwan Autocar. Jiwan kadang... Mobil Bekas di Facebook. Hah? Oh, di Facebook Jiwan Mobil Bekas. Di YouTube Jiwan Autocar. Oke, okay. Kadang dia suka keliling juga tuh. Iya. Jangankan mobil, dealer perahu juga di review mana. Iya, sampai ke pinggir pantai kan. Takut tenggelam dong. Takut tenggelam. Iya, sekalian berenang ya. Oke, okay, kita lanjut. Siap. Nah, headlamp masih kaca. Kaca, Bang. Kaca, zaman segini kaca ya, teman-teman ya. Mika lampu sen ya, seperti ini kondisinya, pecah 1000 retak tapi dia masih koito bawaan aslinya, teman-teman. Bempernya besi. Bempernya besi. Tangannya penyok ya. Oke, teman-teman, untuk urusan pajak memang saat ini lagi mati dan sedang diurus. Jadi teman-teman terima rapih ya urusan pajak ya, teman-teman. Kita cek mesinnya yuk. Oke? Cek mesinnya langsung, Bang Dipal. Kita cek mesin, kita buka mesinnya. Oke, Jiwan bisa minta tolong? Boleh, saya buka. Iya. Ini Kijang Extra tahun berapa sih? Grand Extra tahun 96 yang short chassis, chassis pendek ya. 96 short chassis. Oke. Siap, kita nyalahin. Boleh, Bang, dinyalain mesinnya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jos tanpa digas ya, teman-teman ya. Oke, AC-nya kita, iya, kita langsung nyalahin AC-nya. Tunggu beberapa menit sambil kita cek mesinnya. Nah, AC-nya masih dingin apa enggak, nanti kita cek dalemannya ya, teman-teman sekalian. Nah, mesinnya 5K. 5K. Ya, mesinnya 5K kalau untuk yang Kijang kotak seperti ini. Oh, sorry, udah 7. Udah 7K. Jadi 96 transisi ke 97 dia yang mau ganti ke Kijang kapsul. Oh, gitu, Bang. Iya, 7K. Kalau di bawah ini 5K mesinnya, tapi ini yang bermesin udah 7K ya, sama seperti di mesin sama seperti yang dipakai mesin Kijang kapsul. Kijang kapsul. Kijang kapsul. Lama banget ya kalau masalah Kijang ya. Alhamdulillah dulu pernah punya soalnya ya. Iya. Sekarang pakaiannya apa? Pakaiannya kucing gunung. Kucing gunung. Oke, okay. Yuk kita lanjut. Kondisi mesinnya kering, nggak ada rembes-rembes, ya. Cuman karena umurnya udah uzur, ini ada lumutnya tuh. Ada lumutnya. Ada lumutnya. Gampang. Yang penting nggak rembes oli. Ya, ini bisa dibersihin, persoalan kecil. Persoalan kecil. Oke, okay, ya. Akinya gimana, Bang? Aki kelistrikan lancar, akinya masih, indikatornya masih. Oh, aki kayaknya dikit lagi harus diganti. Dikit lagi harus diganti. Ini kan. Oh sorry, ini yang merek lain ya. Kalau merek lain indikatornya beda. Oh beda. Kalau kayak Amaron, GS Astra, atau Inco atau segala macam itu biru, kondisi bagus. Tapi kalau yang ini merek apa nih? Thunder Beatrice. Ini indikatornya hijau merah berarti siap pakai. Masih bagus. Siap pakai. Masih bagus. Masih bagus. Tapi kalau di merek lain indikator hijau begini, udah setengah. Udah setengah. 50% lah. Siap. Ininya, tingkat ininya ya. Oke. Okay. Radiator aman. Masih lembek ya, okay. Selang-selangnya nggak keras, nggak getas kayak gitu ya. Normal, pendingin ini mesin normal. Betul, water pump masih main. Okay. Rem harus dibawa jalan, tapi kondisinya seperti ini. Lebih baik teman-teman kesini, test drive langsung. Bisa ya? Iya, gitu ya teman-teman ya. Cek kolong-kolong nggak rembes ya teman-teman ya. Terus dilihat dari apron-apron sini. Ini masih orisinil, ketrikannya masih kelihatan. Ya, masih bawaan aslinya, artinya bukan bekas tabrak ya. Belum pernah tabrak. Insya Allah masih aman, teman-teman ya.
Oke, yuk kita lanjut keliling ya. Keliling. Siap. Keliling mana nih, Bang? Keliling Jakarta. Iya, naik Kijang. Iya. Kalau cat ini catnya mulus, Bang? Mulus. Ini ya? Hasil repaint ya, mungkin hasil karena repaint. Kondisi kali ya. Iya. Biar rapi, biar cantik. Ini di repaint nih, bagian repaint. Sini kelihatan ya, teman-teman ya. Sampai ke sini-sini nih fender ya. Tapi untuk aksesoris Grand Extra nih, over fender, footstep, sampai over fender belakang masih bawaan. Masih bawaan ya. Velg juga masih bawaan, orinya Kijang Grand Extra seperti ini, palang 5, ring 13 ini. Ring 13 ya? Iya, ring 13, baut 4. Pengereman depan cakram, belakang tromol. Oke? Okay? Yes. Belakang, ya? Penggerak belakang, ya remnya tromol. Sampai striping-striping nih, striping ya, khas Kijang Grand Extra ini masih ada. 1800cc bensin banding ya. Berapa, Bang? Adalah 1 banding 13 lah. Dalam kota. 13 Iya, luar kota bisa lebih. Okay. Tergantung kakinya sekolah apa enggak. Oh, gitu. Iya, kalau enggak sekolah digeber terus, iya bisa agak boros. Sama bensinnya. Kualitas bensin, kalau ente pakai sekelas pertama turbo, atau pakai Shell, ini bisa lebih irit lagi. Lebih irit lagi. Cuman kan kebanyakan pakai Pertalite ya. Betul. Ya standar 1.13 lah, ya, Kijang kayak gini. Gimana, Bang? Oh iya, nah ini nih. Ini penyakit Kijang kotak. Penyakit Kijang kotak. Kenapa, Bang? Ininya suka bengkok-bengkok keriting. Karena dipasang aksesoris, mungkin dipasang roof rack. Kena tekanan. Ya. Kayak kita kena tekanan, stres. Tekanan batin. Jadi bengkok. Iya. Betul, akhirnya keropos. Nah ini aman-aman aja. Tulangnya masih lurus ya. Talang airnya ya. Sekeliling. Masih lempeng, masih lurus. Cek aja. Masih ngaleng. Oke. Lampu-lampu. Lampu-lampu stop lamp belakang ya seperti ini, mika burem, kusem, tapi ini masih bisa dibersihin lah ya. Masih layak lah. Masih layak pakai, seperti itu. Ini emblem apaan ini, Bang? Ini, nah ini. Emblem Nusanya masih ada. Emblem Nusa itu bawaan, iya, ini ciri khas Kijang Grand Extra pada zamannya ini. Oh, ciri khas Kijang Grand Extra pada zamannya. Betul, bukan ini zaman bukan. Ini nilai otentik yang ada di Kijang. Itu ada emblem gininya. Kalau kayak sekarang kayak Fortuner GR Sport atau yang 50 anniversary yang kayak gitulah. Oh, ya Kijang Grand Extra dulu kayak gitu. Oke? Okay? Iya. Nah, bemper-bemper masih rapi walaupun keadaan catnya ya seperti ini ya apa adanya. Kayaknya ini pernah dicat ulang nih. Repaint-repaint, tapi kita boleh lihat apakah pernah disundul dari belakang. Nah, dilihat dari sininya nih. Wow, bagian belakang masih rapi. Oke, si belakang masih rapi. Masih lempeng, lurus ya. Pintunya terbagi 80-20. Oh. Nggak kayak Panther yang full. Atau kayak apalagi tuh. Yang dibuka ke atas kayak Grand Max. Gitu. Ini masih kayak begini. Betul, kayak yang di sini mati. Jadi 80-20. Oh, Abang tahu benar. Yes, ya? Betul. Akses bensin ada di sebelah kiri. Bensin seperti ini. Di sebelah kiri. Betul. Nah, nggak kayak Panther. Kaca belakangnya kan mati kalau Panther. Kalau ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Yang perokok duduk di belakang aman. Wih, bisa. Yang merokok ya. Tapi kalau bisa jangan ngerokok ya. Iya, yuk kita lihat dalemannya yuk. Boleh, Bang. Nah, ini dia. Siap. Udah double blower ya. Double blower? Double blower. Gimana, Bang, AC-nya? Kondisi AC double blower-nya masih oke okay lah. Masih cuman okay. Ya ada beberapa minus di sini. Kisi-kisinya satu udah merudul. Yang ini juga. Oke. Okay. Ya, seperti ini kondisinya. Terima apa adanya. Terima apa. Dan kondisi level dinginnya kayaknya harus ditambah freon. Ditambah freon. Kurang dingin. Biar jujur. Lebih dingin lagi. Biar lebih dingin lagi tambah freon. Sekalian dibersihin nih evap-nya. Rongga-rongga pipa AC harus bersih, dingin lagi. Lebih dingin lagi. Lebih dingin lagi. Nanti kompromi sama Pak Haji Marno ya. Terima rapi ya. Oke, kacanya digeser-geser dan kalau bicara kapasitas di sini karena yang short. Gimana, Bang? Di depan yang pendek, di depan 2, di sini 3, 5. Di sini kalau badannya tambun 2 nih, berhadapan. Tapi kalau badannya kurus cungkring kayak ente. Bisa bertiga sampai berempat. Ini ya. Nanya nih, Bang, dari apa tuh? Charlen He. Apa tuh? Oke, Bang Charlen He dari mana? Tinggalnya jual berapa Kijangnya, Bang? Nanti akhir video kita bahas ya. Siap, jual berapa, kontaknya kemana, nanti Bang Dipal kasih unjuk ya. Siap. Sementara kita lihat kondisinya dulu ya. Oke, ada lagi. Kampungan ente. Bukan bed rest. Apa tuh, Bang? Ini seat belt. Seat belt mah ini, Bang. Oh, iya. Mana seat belt? Mana, iya, mana iya. Seat belt? Nggak ada. Nggak ada. Cuman ada di depan. Iya, kalau mobil zaman dulu, the real man, no seat belt. Oh. No airbag. Oh. Nah, kalau sekarang kan standarnya pakai itu ya. Gitu. Nih, siap. Ada armrest ini. Ya, armrest. Ya, joknya juga masih orisinil. Apa ya, ini dibilang fabric bukan. Blue Drew kali ya. Blue Drew itu kayak celana itu ya? Ya, seperti itulah, Ji. Sakarep muwe lah. Iya. Coba contohin, Bang, buka jendelanya, Bang. Buka jendelanya bisa dibuka dari sini. Bisa juga dari sini. Kalau Kijang ya, Bang, ya?
Ini juga bisa dibuka, cuman keras nih. Relnya harus dibersihin. Okay. Nah, ini bisa dibuka, geser-geser ya, teman-teman. Lokasi ya. Mana nih, Bang? Dari AR-AR. Lokasinya ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Oke, okay. Bagian depan? Barat ya. Ah, tuh. Coba lihat bagian depan. Bagian depan, Bang Diko, masuk dong. Yuk, oke. Okay. Bagian depan. Woi, ente diserang, Bang. Oke, okay, halo, Bang Vicky, Raras Maja. Ya, silakan bergabung. Oke. Okay. Bang, ini bagian tambahan. Nah, sebenarnya ini bukan bawaan aslinya, ini custom ya. Pemiliknya dulu lebih seleranya ke kayu-kayu gitu ya. Jadi kayak gini ya console box-nya. Okay. Aslinya mah nggak kayak gini. Pakai fiber dia console box-nya. Terus setir udah diganti, udah bukan ori lagi. Makanya Bang Dipal bilang nggak 100% ori sih. Iya, betul. Tapi mendekati ori. Ininya udah diganti. AC di depan, anginnya, hembusan anginnya kencang cuman kurang dingin. Sama kayak di tengah. Double blower ya. Head unit ada, cuman cartridge-nya nggak ada, entah kemana ini. Ya, dia yang single din kayak gini ya. Okay. Jam digital ada, asbak buat ngecas-ngecas, power outlet ada. Okay. Lampu hidup. Siap. Lampu hidup. Sen hidup. Oke. Okay. Oke, okay, wiper. Di mana wipernya, Bang? Wipernya jalan ya? Lagi puasa, lemes. Lagi puasa, lemes. Lemes, nanti diperbaiki jalan, bisa, ya, jalan. Kecurutan? AC-nya gimana, Bang? AC-nya sengaja banget kecurutan airnya. Kecurutan hidup. Penonton ini kena, Bang. Oh, gitu ya. Kasihan, Bang. Kecurutan hidup. Iya. Karet-karet ininya juga masih bagus. Oke. Sip. Oke, sip. Nah, ini kayak gini kondisinya, siap. Ada tempat tisu segala macam. Yuk kita bahas harga dan simulasi kredit. Nggak bisa kredit, cash only. Cash only aja. Ya, yuk kita oke, bahas nih, ya depan ya. Kita matiin dulu ya. Oke. Siap. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu. Agak ke sini. Ya, agak ke sini, agak menjauh. Iya, oke, sip. Ini kameranya kok kemarin udah betul. Ah, udah betul. Iya. Oke. Kijang Grand Extra short chassis tahun 1996. Tahun 96. Iya, dia mau yang transisi ke Kijang kapsul. Mesinnya 7K, 1800 cc bensin. Yes, udah power steering ya. Oh, tadi lupa dibahas power steering udah power ada. Window. Power window ada. Okay. Lancar. Cuman yang sebelah kiri mati, nanti bisa dibenerin. Oke. Okay. Okay. Kaki-kaki harus dibawa ke jalan, harus di setir. Biar dirasain. Sementara kalau di tes goyang-goyang nih. Oke. Okay. Siap. Bang, lampunya hidup. Ada bunyi dikit. Oh iya, lampunya hidup ya. Ada bunyi dikit sebelah sini. Iya, nanti dicek aja. Murah kok, benerin kaki-kaki. Iya, cucut-cucut-cucut gitu ya. Hah? Tikus ya? Oh gitu, ente bawa pajaknya mati. Tapi lagi diurus, nanti terima bersih. Oke, okay? Langsung aja ya, udah gak sabar ya. Harganya berapa dong? Siap-siap kaget ya. Siap-siap kaget. Kondisi seperti ini dijual. Wah! Belum. Murah banget, belum lagi. Berapa tuh, Bang? Harganya dijual. Kasih bensin. Salah showroom. Matanya pernah kelilipan pelek Kijang? Salah showroom. Ini mau disebut nih. Ini teman-teman udah gak sabar nih. Cash only. Jangan kaget ya. Dijual 45 juta nego. 45 nego. 45 juta nego. 45 juta nego, Bang. Yes, betul. Pak Haji ya. Lagi mana, Bang? Pak Haji? Ya, ini dia. Hubungin ke Pak Haji ya. Nomornya 0856-9749-4726. Itu nomornya Mas Doni. Oh, Mas Doni. Oh iya. Ini Pak Haji Marno, aku apal. Gua baca. Berapa? 0812. Ya. 804 ya. 015. Ah, itu dia ya. Nanti ada di sini. Betul, ini sering sini. Cucunya apa mantunya Pak Haji ya? Cucunya. Oh, cucunya. Iya. Nomornya ada di sini, ada di deskripsi juga ya buat teman-teman yang minat. Oke. Langsung kalau enggak ya hubungin dulu atau langsung main ke sini di Pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Pokoknya ketik aja di Google Marno Jaya Motor. Betul. Kalo ya. Keluar tol itu keluar tol mana, yuk? Pasar Minggu. Keluar tolnya Pasar Minggu. Pasar Minggu nanti ente muter. Bahasa itu Bang apa namanya? Apa? Tolnya tol apa gitu ya? Ya, tol TB Simatupang lah. Keluar Pasar Minggu, Ragunan, Ragunan Depok ya. Ragunan. Pasar Minggu Depok. Ada Pasar Minggu Depok situ. Tulisannya kalau ente dari arah BSD dan sebaliknya keluar dari situ aja ya, teman-teman ya. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan masih banyak lagi unit-unit yang lainnya. Ada Kijang Kapsul, LGE, Carry, EPV, sama Brio. Futura ada. Apa? Info di Pak Haji Marno ini ada yang diesel nggak? Ada. Ada. Mobil apa tuh? Kijang. Kijang. Nanti kita cek di video Grebek Showroomnya di Valvari Channel, G1 Auto Cars, Vicky Raras Maja, sama Bang Iksan. Oke, okay, ada 4 channel tuh ya. Pantengin aja, langsung subscribe. Terima kasih, segitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.